Dan sementara itu, Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2015 di Sibu memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat berhubung perancangan kewangan. Ini sekaligus akan menyuntik kesedaran berkenaan pengurusan kewangan dan penambahan kekayaan untuk masa depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, program MSAM 2015 adalah komitmen PMB memastikan rakyat mendapat maklumat dan peluang yang betul berhubung pelaburan. Yaitu tahun 2000 sehingga tahun 2015, dengan 16 kali penganjuran, nantinya rakyat lebih terdedah dan lebih faham tentang unit amanah dan pelaburan amnya. Jika 15 tahun dulu PNB hanya memiliki 7.8 juta pelabur yang memiliki 36 bilion unit amanah, kini PNB mengurus 12.34 juta akaun pelabur dengan jumlah 202.37 bilion unit dalam edaran, melampaui paras 200 bilion unit. Tambahnya, sebelum penubuhan PNB, peluang untuk rakyat melabur dalam syarikat besar adalah terhad. Melalui skim unit amanah yang disediakan PNB, masyarakat berpeluang memiliki sebahagian daripada kekayaan ekonomi negara melalui langganan saham.